Hidup itu seperti kanvas. Kamu bebas melukiskan warna apa saja yang kamu inginkan. Kamu bebas menumpahkan gambar apa saja yang kamu kehendaki. Kamu bisa membuatnya berwarna indah mempesona seperti pelangi, atau merusaknya dengan cara apapun yang kamu mau. Selamat sore teman PPA. Hari ini kita kedatangan anggota baru. Bagi anggota baru, saya persilakan maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Hai teman-teman, nama saya Susi Santi. Saya biasa dipanggil Santi. Hai Santi. Keinginanku untuk mengenal dan akrab dengan banyak orang membuatku aktif di berbagai kegiatan. Salah satunya ialah kegiatan Putra Putri Alta. Kami tertawa, menyanyi, belajar, bahkan bekerja bersama. Membuatku begitu merindukan hari di mana kami melaksanakan pertemuan PPA. Aku bahagia menjadi bagian dari mereka. Namun, semua itu berubah ketika aku mulai bertemu dengan Gusti. Sejak bertemu dengannya, aku sepertinya sudah tidak terlalu merindukan pertemuan PPA. Bahkan, aku mulai malas mengikuti kegiatan itu. Aku bosan, karena tidak ada yang mengerti dan memperhatikan aku secara khusus seperti yang Gusti lakukan padaku. Semenjak berkenalan dengan Gusti, ada satu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi kami berdua, yaitu mengonsumsi narkoba setiap bertemu. Walaupun aku tahu bahwa narkoba adalah barang haram yang sangat mematikan, namun aku tak peduli. Yang penting, aku selalu bersama dengan Gusti. Toh, aku akan mati bersamanya. Namun rupanya, kesenangan hanya aku alami sesaat saja. Buktinya, hanya karena masalah kecil dan sepele, aku dimarahi oleh ketua PPA. Ada kemeja aku kan kok? Nah, berkeikut. Mela bangko saya. Ya dua kemah pelayanan kok kianu, salah-salah bangko. Jarang kok saya matatian. Iku duga kurangi dek, male bangko saya tak tahu. Mutan dia mutak tahu pengedar narkoba mana yang pakai sini pakai kok. Aku sangat marah karena meskipun aku bersalah, seharusnya dia tidak memarahiku dengan sangat kejam seperti itu. Aku sangat kecewa padanya, dan bahkan aku benci pada semua hal yang berhubungan dengan organisasi ini. Aku memilih menemui Gusti dan menumpahkan semua keluh kesahku padanya. Namun di perjalanan, aku melihat satu-satunya orang yang peduli denganku duduk bersama perempuan lain, yang tak lain dan tak bukan ialah temanku Ria dari PPA. Temanku memarahiku, dan sekarang kekasihku melakukan perselingkuhan di depan mataku. Kenyataan apa ini? Kenapa Tuhan begitu jahat padaku?
Mengapa? Kini hanya ada satu hal yang dapat kujadikan pelampiasan. Aku berpikir bahwa aku sudah di surga sekarang atau mungkin di neraka. Tapi ketika aku terbangun, aku berada di antara orang-orang yang sudah aku kecewakan. Dan rupanya mereka lah yang menolongku di jalan ketika aku sudah tidak sadarkan diri. Andai saja mereka tidak menolongku, mungkin kini aku tidak tertawa bersama mereka. Aku memilih untuk pulang dan keluar dari perbudakan barang iblis itu. Narkoba hanyalah sebuah barang yang diciptakan untuk tujuan yang mulia, namun kini dijadikan barang haram oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan satu hal yang pasti, narkoba hanya membuat hidupmu diakhiri dengan penyesalan yang tidak akan berakhir, kecuali kamu memilih menjauh darinya. Karena sesungguhnya kisah kehidupanmu akan lebih indah dan berwarna jika kamu tidak diperbudak oleh narkoba.